Acara ini dipersembahkan oleh Yayasan Cahaya Cinta Kasih adalah yayasan yang didirikan untuk melakukan kegiatan kemanusiaan, pembentukan karakter dengan dasar cinta kasih yang sederhana dan universal. Dengan support dari donatur di seluruh Indonesia, melayani secara lahir dan batin, melalui bantuan sembako, obat-obatan, penyuluhan proses olah rasa. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yayasan Cahaya Cinta Kasih telah peduli kepada sesama warga Kota Batu yang terdampak banjir bandang. Bersama-sama membantu masyarakat yang tertimpa musibah akibat gempa bumi. Support kami dengan berdonasi melalui rekening yayasan yang ada di deskripsi. Salam cinta penuh kedamaian. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Saya sehat. Saya damai, saya berkelimpahan, soul is solution. Tuh tangan di rumah masing-masing. Oke, hari ini, ya maafkan ini baru uji coba ya. Mudah-mudahan proses online kali ini berjalan dengan baik. Terima kasih buat yang sudah bergabung. Ya, ada 182 orang di luar sana. Hai, apa kabar? Dan mudah-mudahan apa yang sudah dinanti-nanti kita bisa bersama-sama melakukan proses meditasi kali ini dengan baik. Sudah nunggu ya, karena banyak yang chat ke saya bahwa saya ingin bersama Bunda untuk meditasi ini. Dan ya, sekarang saatnya untuk bisa bermeditasi bersama. Saya lihat dari chat Bapak Ibu, wah ternyata jauh-jauh juga ya. Wah, ini ada Dr. Rudi Pui dari Sydney ya, ada yang dari Wonosobo, dari Jogja, kemudian Surabaya. Wow, kita semua berada di sini. Ada yang dari Bandung ya. Terima kasih sudah bergabung. Bahkan kemarin juga ada yang dari Norwegia. Kita bergabung bersama untuk meditasi kali ini. Lombok juga. Wow, dari Hong Kong. Rasanya dekat ya. Kita bisa bersama-sama membuat dunia ini menjadi lebih baik. Ya, mari kita lakukan bersama. Dan saya ingin tentunya ada dong yang baru pertama mengikuti meditasi ini. Mungkin diajakin oleh keluarga atau teman. Atau mungkin pas buka-buka sosmed ada jadwal ini sehingga Bapak Ibu bisa bersama saya bergabung. Nah, apa yang membedakan proses meditasi di Soul ini ya, kita sebut dengan soul reflection ya. Kita biasa melakukan setiap hari Rabu ya. Kemudian setiap hari Rabu dilakukan biasanya di sini ya, di Oma Semar ya, sambil menunggu soul center yang sedang kita bangun di belakang Oma Semar. Jadi memang tempatnya masih terbatas, tapi saya rasa nanti di bulan Mei ya semua sudah tersedia dan bisa menampung lebih dari 200 orang ikut bermeditasi bersama. Tapi ada juga loh yang bilang sama saya, Bunda, online-nya diterusin ya walaupun nanti COVID-nya sudah tidak lagi ada. Oh, boleh-boleh juga. Rasanya memang mendamaikan sekali ketika kita bisa bermeditasi bersama pada waktu yang sama ya. Bersama-sama menurunkan kekuatan Tuhan di muka bumi ini. Tentunya ini akan membuat bumi ini semakin bercahaya terang. Damai di bumi pun bisa mewujud ya. Jadi mengapa pilihannya sekarang ya, mungkin tidak ada yang kebetulan bahwa kondisi COVID-19 ini membuat kita harus melakukan meditasi for home ya, tidak hanya work from home tapi meditasinya juga from home di rumah Bapak Ibu masing-masing. Jadi ajak keluarga bersama-sama. Mengapa demikian? Karena ketika banyak orang bermeditasi di rumah Bapak Ibu, ini akan
akan memperkuat dan membersihkan rumah Bapak Ibu pula secara energi. Dan yang membersihkan bukan kita-kita, tapi diri kitalah yang menjadi saluran berkat Tuhan dalam proses meditasi ini yang nantinya tentunya akan meradiasi ke seluruh rumah kita dan membantu proses kebersihan energi rumah kita. Bukankah kita ada sekitar 18 jam di rumah ya? Atau bahkan lebih, apalagi saat ini mungkin 24 jam harus di rumah ya. Jangan jalan-jalan dulu, kita harus berkesadaran untuk membantu pemerintah juga agar proses penularan COVID ini tidak terus bertumbuh, bertambah banyak. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai kesadaran untuk apa sih saya harus di rumah ya. Atau kalau mau terpaksa keluar rumah harus pakai masker ya, itu pun harus dilakukan dengan kesadaran. Nah, hari ini ada 3 tahapan dalam proses meditasi, karena tadi ada yang bilang, Bunda saya baru kali ini ikutan ya, ada yang dari Pekanbaru ya, ada yang setuju nih saya online terus dijalankan sehingga rumah juga lebih baik karena sudah merasakan berbeda banget situasi rumah. Wow, bersyukurlah dengan proses ini Bapak Ibu, karena kondisi alamlah yang membuat kita mempunyai waktu bermeditasi di rumah masing-masing. Ya, mungkin biasanya kita pergi ke suatu tempat untuk bermeditasi sehingga tempat itu mempunyai energi yang kuat dengan kekuatan Tuhan. Tapi kali ini kita melakukan meditasi di rumah masing-masing sehingga nantinya kekuatan Tuhan juga meradiasi di rumah Bapak Ibu juga. Oke, nah apa yang harus kita lakukan dalam kondisi meditasi kali ini ya? Karena ada yang bilang pada saya, apa sih bedanya meditasi soul ini dengan meditasi yang lainnya Bunda? Bahkan ada seorang teman mengatakan, saya sudah ngajakin mereka lo ikut meditasi Bunda, tapi mereka jawab, orang suaranya nggak lembut. Ya mungkin memang suara saya seperti ini apa adanya. Mereka memilih yang suaranya bagus dan ini Ibu, itu bebas saja. Kenapa seperti itu? Karena kita semua harus paham, tidak semua orang mempunyai ketertarikan yang sama ya Bapak Ibu. Karena hukum di alam ini yang sejenis menarik sejenis. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya sesuatu harus diikuti. Ya kalau sekarang ada 350 orang, ya saya rasa tidak hanya 350 orang, ini lebih ya, sekitar 400 lebih. Karena mereka ternyata ada yang mengajak keluarganya nonton bareng atau bermeditasi bareng ya. Jadi di antara Bapak Ibu semuanya tentu pernah melakukan proses meditasi. Yang membedakan dari proses meditasi soul yaitu yang pertama, meditasi ini berdasarkan konsep energi. Ya, kekuatan energilah yang kita hadirkan di dalam diri kita. Dan bukan energi-energi dari makhluk-makhluk yang lain atau alam-alam bawah atau kekuatan yang lain, tapi kita langsung mengakses pada kekuatan Tuhan ya. Jadi kita menghadirkan kekuatan Tuhan dalam setiap proses meditasi soul. Tetapi dalam proses ini tentu tidak mudah ya untuk menuntun proses meditasi di mana mampu menurunkan kekuatan Tuhan. Pertama, Bapak Ibu harus benar-benar reseptif ya, penerimaan Bapak Ibu atas proses meditasi ini. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan saja. Oh, saya mau ikut-ikut ini karena ini, tidak. Tapi kita memang meniatkan diri dan meluangkan waktu. Oh iya, saya harus punya waktu untuk diri saya. Ya, karena apa? Disinilah kita harus mampu
melepaskan kekotoran-kekotoran batin yang ada di dalam diri kita. Nah, selama ini banyak orang yang cemas, takut, marah, yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Secara emosi, mereka sulit untuk meredamnya. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu paham dengan konsep energi ini dan melibatkan kekuatan Tuhan dalam proses ini, maka niscaya hal-hal yang negatif di dalam diri kita sedikit demi sedikit akan terbersihkan. Karena yang bekerja bukan power kita saja, karena ada kekuatan Tuhan dalam proses ini. Nah, syarat yang kedua apa ya Bunda? Kecuali reseptif, yaitu proses penerimaan. Ya tentunya Bapak Ibu sudah ada ya sekitar 390 yang bersama saya di sini. Proses penerimaannya 9,7 dari 10 ya. Berarti ada 9,7% ini. 9,7 poin ini yang reseptif. Berarti yang 0,3 mungkin mereka masih anak-anak, belum benar-benar paham atau sekedar dipaksa ikut. Jadi ketahuan loh ya. Tapi gak apa-apa, itu nilai yang sangat luar biasa. Saya sangat-sangat menghargai upaya Bapak Ibu untuk proses ini ya. Jadi reseptif saat ini sangat luar biasa. Kemudian setelah proses reseptif, yang kedua adalah mau mengoreksi batin kita, mau mengakui kelemahan-kelemahan di dalam diri. Ya, ada hal-hal yang tidak baik, ya, ada kemarahan yang masih kita miliki, kemudian ada cemas. Ya, masalah COVID ini Bunda membuat saya cemas, saya stres, tegang, apalagi mendengar ada tetangga, saudara yang kena. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, jangan biarkan stres menumpuk di dalam diri kita secara energi, karena ini dapat terukur. Ya, dari 411 orang ya yang stres, ya saya anggap 415 orang ini nilainya 10 ya, yang hari ini stres ya 1, 2, 3, 30%. Wah, itu sudah sedikit ya. Minggu lalu 50% yang ikut dalam proses meditasi mengalami stres. Berarti sekarang kondisinya Bapak Ibu sudah jauh lebih tenang. Mungkin sudah beberapa kali mengikuti sehingga pola pikir tak lagi ruwet, tidak lagi bermasalah. Kita sudah jauh lebih damai, sudah lebih yakin dengan proses penanganan yang diberikan oleh masyarakat ya, karena sudah banyak yang terbukti sembuh sehingga kita tidak terlalu khawatir. Ya, aduh, ini ada masuk dari Norway ya, Ibu Wimala Dewi. Selamat siang. Wah, siang di sana. Di sini kita malam ya. Jadi, terima kasih ya bisa bersama. Nah, dari cemas yang meradiasi ini, kita akan coba untuk membersihkan. Dan yang bisa membersihkan adalah kekuatan Tuhan. Hanya kekuatan Tuhan. Kalau kita usaha dari diri kita sendiri, saya rasa tidak bisa. Biarpun Bapak Ibu duduk berjam-jam untuk menyadari saya punya masalah, saya punya stres, saya punya kecemasan yang tinggi, berupaya sendiri tidak akan bisa. Mengapa kita butuh melibatkan kekuatan Tuhan? Karena konsep energi akan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Karena hanya kekuatan Tuhanlah yang tertinggi yang mampu membersihkan diri kita. Oleh karena itu, mengapa kita mengarah kepada kekuatan Tuhan? Jadi dalam proses ini libatkan kekuatan Tuhan, ajaklah Bapak Ibu saudara semua melalui tuntunan ini ya, dan ini bersifat universal bagi siapa saja, agama apa saja. Kita tidak mengkotakkan diri dengan agama, tapi inilah yang bersifat universal yang membuat Bapak Ibu bisa terhubung dengan Tuhan. Dan saya juga tidak membentuk
pemahaman yang baru karena saya akan mengarahkan Bapak Ibu yang Muslim untuk terhubung dengan Nabi Muhammad sebelum terhubung dengan Tuhan, yang Katolik dan Kristen kepada Yesus dan kemudian terhubung dengan Allah Bapa atau Tuhan, kemudian yang Buddha dengan Sang Buddha, ya, kemudian yang Hindu dengan Betara yang Guru, dan yang mereka beraliran kepercayaan tentunya terhubung dengan Sang Guru. Nah, saya maunya memfokuskan pada pembelajaran, ternyata yang masuk ada yang nanyain macam-macam ini ya. Jadi mungkin nanti saya akan jawab ya Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu setelah saya menjelaskan proses meditasinya. Setuju ya? Ya, nanti kalau saya belum atau kelewatan, tolong dicat lagi ya apa yang ditanyakan. Oke, setelah terhubung dengan kekuatan Tuhan, apa yang kita lakukan? Melakukan proses pengakuan, oh ya saya masih punya marah. Itu harus Bapak Ibu lakukan. Saya masih punya cemas, saya masih punya ketakutan. Untuk apa? Karena selama kita tidak mengakui itu ada di dalam diri, ya, mengoreksi batin, maka hal ini tidak akan dapat terselesaikan. Jadi proses untuk proses ini, kekuatan Tuhan akan membersihkannya ketika kita mengakui, ya saya punya cemas Tuhan, saya punya ketakutan, ya akui hal itu dan lakukan proses memaafkan dan meminta maaf. Ya kelihatannya simple, gampang, tapi nanti kalau Bapak Ibu datang pada kelas baru paham, oh itu tidak mudah dilakukan. Nah, jadi kita akan bersama-sama melakukan proses pemurnian batin. Kenapa saya ajak Bapak Ibu untuk melakukan hal ini? Karena dalam kondisi COVID-19 saat ini, ketika Bapak Ibu stres, ketika Bapak Ibu cemas, takut, maka power energy level Bapak Ibu akan drop. Ya, level energi Bapak Ibu akan rendah. Dan dengan kondisi yang sangat rendah inilah kekuatan virus ini akan masuk ke dalam tubuh seseorang. Ya, jadi Bapak Ibu harus benar-benar menyadari hal itu. Saya ingin sehat, ya tentunya dengan proses berpikir sehat. Saya bebas dari COVID dengan penuh percaya diri. Jadi untuk bisa bebas ini juga kita harus punya semangat. Ya, rasa bahagia. Karena orang yang bahagia, dia akan mempunyai sistem imun yang kuat di dalam tubuhnya. Jadi kenapa di Soul Meditasi Soul saya ajak Bapak Ibu memperkuat ya rasa bahagia. Rasa bahagia ini harus meradiasi nilainya 10 poin ya. Kita bikin 0 sampai 10, maka bahagia Bapak Ibu harus 10. Tidak ada lagi hal buruk di dalam diri kita, bahkan dalam bentuk pikiran. Nah, setelah semua beres dengan proses itu, barulah ketika kekuatan Tuhan bisa lebih besar memasuki tubuh kita, yaitu cahaya Tuhan, cinta Tuhan, dan energi Tuhan. Ya, sehingga ketiga kekuatan inilah yang akan mampu ya membersihkan semua hal yang negatif. Dan jangan lupa, hari ini saya ajak Bapak Ibu juga melakukan pelayanan, melayani banyak orang. Jadi dalam kondisi kita di rumah masing-masing, kita tetap bisa melayani banyak orang secara energi. Karena energi tidak ada batas ruang dan waktu. Saya di sini, Bapak Ibu di rumah masing-masing, tapi secara energi saya bisa tahu apakah Bapak Ibu saat ini stres, bahagia, ya. Masih ada yang cemas dengan hal ini, atau Bapak Ibu benar-benar berserah kepada Tuhan. Inilah proses yang akan kita lakukan bersama-sama. Dan proses ini tak lepas dari hukum tabur tuai. Ya, paham ya? Hukum karma atau hukum tabur tuai. Ini yang sering saya bahas
di karma dan reinkarnasi atau tanya bunda atau di dalam kelas-kelas saya. Kenapa kita harus paham dengan hukum ini? Bapak ibu pengen sehat, tapi bapak ibu tidak pernah menanam kesehatan kepada banyak orang, tidak peduli, cuek. Ya, maunya ego saya sendiri. Bisakah kita mendapatkan hal itu, kesehatan dalam diri? Tidak. Ya, karena di alam ini tidak ada yang gratis. Nah, bahkan untuk proses ini pun saat ini pembelajaran ini, tadi ada yang komen di sana. Oh iya, Bunda, pada waktu meditasi di Omah Semar, ya kita memang rutin melakukan meditasi setiap hari Rabu, selalu ada kotak untuk donasi pembelajaran. Ya, terus sekarang online, kami yang mau berdonasi terus bagaimana? Karena mereka paham dengan hukum tabur tuai. Ketika Bapak Ibu mendapatkan proses pencerahan seperti proses saat ini atau dengan pembelajaran yang membuat kita paham proses meditasi untuk proses membersihkan, maka mereka pun paham bahwa saya harus berdonasi untuk proses ini. Ya, untuk proses inilah saya membuka akhirnya karena banyak yang meminta, ya. Kita ada nanti di description di bawah, ya, itu ada. Dan tentunya ini akan membuat proses Bapak Ibu menjadi lebih baik dengan hukum tabur tuai. Apa yang Bapak Ibu dapatkan ketika tabur tuai ini dilakukan, ya, proses pembelajaran ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita, yaitu proses spiritual. Maka ketika Bapak Ibu nanti memahami hal ini dan berdonasi dalam proses pembelajaran ini akan meningkatkan proses peningkatan spiritual Bapak Ibu yang lebih tinggi. Dan ini pun karena kami punya yayasan Cahaya Cinta Kasih, ini pun akan kami lakukan untuk proses membantu saudara-saudara kita untuk juga peningkatan spiritual yang lebih baik. Nah, tanpa disadari, sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Ya. Jadi, pahami proses ini. Kemudian, maaf saya nyela nih, ada yang nanya. Saya dari Cendrawasih, Bumi Cendrawasih. Wow, dari Irian Jaya. Ikut boleh nyetir nggak ya? Boleh sambil nyetir nggak? Ya, kemarin juga ada yang bertanya seperti ini. Boleh Pak didengarkan ya, karena memang proses sambil jalan. Tapi kalau nanti pas proses meditasinya, tolong hening senak, berhenti dulu. Tapi kalau nanti sudah terlatih, kita ada namanya meditation in action. Jadi tetap latihannya kalau bisa hening dulu, matikan dulu mobilnya, minggir dulu. Kemudian luangkan waktu. Karena proses terhubung dengan kekuatan Tuhan, ini merupakan saat-saat yang kita butuhkan. Maka akan muncul rasa di mana kalau kita sambil nyepir tentu fokus kita tidak bisa fokus dengan baik ya. Mungkin energi kita juga tidak terbersihkan dengan baik ya. Ini ada saya mohon dilihat nanti tingkat stres saya pun minggu lalu saya ada di 7 poin. Pak Antap Ilyas, ya stresnya sekarang sudah turun Pak. 1-2, wah cuma 2 poin sekarang. Semangat Pak, berarti Bapak sudah mampu mengolah rasa. Ya, olah rasa dengan baik dan fokus hanya pada pikiran yang positif. Oke, saya akan lanjutkan. Nah, tadi adalah proses donasi. Silakan Bapak Ibu melakukan proses donasi dan juga ada yang ya kalau bisa mohon nanti dilihat tingkat cemasan saya ya Bu. Aduh, ada yang cemas juga. Ada lagi ya Ari Didit, saya minggu lalu tingkat stres juga 7 Pak Ari Didit yang merasa tidak nyaman ya dengan daerah dada, sekarang tingkat stres 1-2-3 ya sudah 3 poin Pak. Berarti sudah lebih bagus, lakukan saja proses meditasinya dan nanti lakukan dengan berdamai dengan diri sendiri. Otomatis nanti kita akan jauh lebih sehat.
Oke, kita semua sudah siap untuk meditasi. Ya, ada sekitar 484 orang ya yang bersama saya untuk meditasi kali ini. Dan tentunya proses ini akan menurunkan energi Tuhan lebih banyak untuk bumi ini. Ya, begitu kita sudah bersih hati nantinya dengan soul reflection, saya ajak Bapak Ibu untuk melayani mereka yang sakit ya, yang saat ini sedang menderita sakit ya, apapun itu, dengan proses energi, karena energi tidak ada batas ruang dan waktu. Dan setelah, tidak hanya cukup untuk saudara-saudara kita, tapi juga melayani bumi ini ya, dengan energi Tuhan yang kita turunkan, sehingga bumi ini akan menjadi lebih baik lagi, karena kita butuh bumi ini untuk terus berevolusi. Ya, kira-kira sudah siap Bapak Ibu? Apakah kesiapan Bapak Ibu untuk bermeditasi saat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masih 8 poin. Oke. Sambil menonton Bunda, badan sakit semua, gak sanggup duduk. Tidak harus duduk, bisa berbahan ya, karena ini tidak harus duduk bersila dan tegak dan bagaimana. Dalam kondisi rebahan pun bisa dilakukan ya. Jadi silakan dalam kondisi yang serileks mungkin. Oke. Kemudian saya akan mulai mengukur dulu kondisi Bapak Ibu saat ini dengan asumsi 500 orang bersama saya malam hari ini. 500, oke. 0 sampai 10. Tingkat stres yang Bapak Ibu miliki 1, 2, 30%. Cemas ya, cemas, kita fokus pada cemas 1 2 3 4 5, masih di 5, angka 50% ya. Jadi ini kita harus mampu bersihkan itu. Ketakutan, takut dengan kondisi saat ini 1 2 3 4 50% juga. Kemudian cemas, takut, apalagi ya, tidak nyaman, oke, stres tadi 30%, ketegangan, ya saya rasa yang sedang sakit ya, dari 500 orang ini yang sedang sakit 1, 2, 3, 4, 50 orang ya, 50%. Jadi di sini benar kan, kalau kita cemas, takut, otomatis tubuh akan lowbat ya. Kita harus mengecas baterai. Jadi meditasi ini untuk mengecas baterai Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu penuh kembali dengan energi Tuhan dan membuat kita menjadi lebih sehat. Ya, jadi kita jauh lebih sehat dengan proses meditasi ini. Jadi siap-siap, kita bersiap-siap bersama untuk bermeditasi. Saya ukur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Sudah. Ada yang nanya bagi saya, di mana ya Bunda? Ya, apa bedanya cemas dan takut? Ya, berbeda ya. Cemas dan takut. Nanti kita bahas nanti, karena ini sudah waktunya energi Tuhan sudah mulai bersiap-siap untuk turun, karena kita sudah meniatkan. Oke, kita akan bermeditasi bersama. Ya. Silakan Bapak Ibu duduk dengan rileks ya, tidak harus dengan duduk, kalau memang tidak bisa, bisa dengan posisi berbaring. Dan biarkan serileks mungkin. Kemudian lekatkan lidah kita ke langit-langit mulut ya, tempel lidah kita ke langit-langit mulut. Dan tutup mulut, katupkan mulutnya. Dan pejamkan mata. Kita butuh waktu untuk berkesadaran dengan tubuh fisik kita. Sadari tubuh kita dan bersyukurlah dengan berkat Tuhan yang Tuhan berikan dengan tubuh fisik kita
Walaupun tubuh fisik kita tidak sesempurna yang seperti kita harapkan, tapi inilah Tuhan, tubuh yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bersyukurlah dengan tubuh fisik, Bapak Ibu semua. Walaupun saya mendapatkan 62 orang di sini menolak tubuh fisiknya, cobalah berdamai dahulu dengan tubuh fisik kita. Apapun itu, inilah tubuh yang Tuhan berikan kepada saya. Harusnya saya mensyukuri tubuh saya, maafkan tubuh saya. Mintalah maaf ketika Bapak Ibu menolak tubuh Bapak Ibu. Karena kita paham dengan hukum tabur tuai. Ya, mungkin di masa lalu, di past life dulu, kita memang hanya dilayakkan dengan tubuh yang seperti ini. Inilah bentuk tuaian yang harus kita terima. Berdamailah dengan tubuh fisik kita. Setelah kita berdamai dengan tubuh fisik kita, kita fokus dengan percikan cahaya Tuhan di dalam jiwa kita. Sadarilah saya jiwa. Dan jiwa membutuhkan proses untuk terhubung dengan Tuhan melalui jembatan, yang mereka adalah para guru agung kita. Bagi yang Muslim, niatkan saya terhubung dengan Nabi Muhammad. Bagi yang Kristen dan Katolik, niatkan saya terhubung dengan Yesus. Bagi yang Buddha, niatkan terhubung dengan Sang Buddha. Dan bagi yang Hindu, niatkan terhubung dengan Betara yang Guru. Dan bagi yang beraliran kepercayaan, niatkan terhubung dengan Sang Guru. Tanpa kehadiran beliau, maka kita akan buta mengenai kekuatan Tuhan. Dan belilah sebagai jembatan kita untuk dapat terhubung secara energi dengan Tuhan. Niatkan, berterima kasih dan niatkan, saya terhubung melalui beliau dengan Tuhan, para guru kita. Karena energi mengikuti pikiran, ketika kita benar-benar meniatkan untuk terhubung dengan energi Tuhan, kekuatan Tuhan, maka secepat itulah kita pun terhubung dengan kekuatan Tuhan secara energi. Dan tubuh fisik kita hanya mampu menghandle 3 kekuatan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, yaitu sebagai cahaya, cinta, dan power Tuhan atau kekuatan Tuhan, energi Tuhan. Maka niatkanlah, biarlah cahaya Tuhan memasuki tubuh saya. Niatkanlah cahaya Tuhan perlahan-lahan memasuki tubuh kita. Dan bersyukurlah dengan proses ini. Seberapa Bapak Ibu mampu mengakses cahaya Tuhan tergantung pada seberapa besar Bapak Ibu yakin dan percaya dengan cahaya kekuatan Tuhan. Ya, saya ukur semua sudah terhubung dengan cahaya Tuhan. Sekarang niatkanlah, biarkanlah cinta Tuhan memasuki tubuh saya. Begitu kita meniatkan dan membuka diri dengan cinta Tuhan, maka cinta Tuhan pun hadir di dalam diri kita secara energi.
Dan sekarang niatkanlah, biarlah energi Tuhan, power kekuatan Tuhan memasuki tubuh saya. Saya akan menunggu sampai semua orang siap dengan cahaya, cinta, dan energi Tuhan di dalam tubuh fisiknya. Tuhan, saya sangat bersyukur dengan proses kehidupan saya terlahir saat ini sebagai manusia. Karena dengan menjadi terlahir sebagai manusia ini, jiwa saya dapat bertumbuh pada kesadaran yang lebih tinggi, mengenali diri kita sendiri, dan akhirnya dapat mengenal kekuatan bahwa Engkaulah yang mencipta proses kehidupan ini, dan kepadamulah kami harus kembali pulang. Maka tuntun dan bimbinglah kami agar kami dapat membersihkan batin kami dari semua hal-hal yang membuat kami menderita, dari proses pikiran yang kita manusia ciptakan sehingga itu membuat kita tidak damai. Dan hari ini ya Tuhan, dengan melibatkan kekuatan-Mu-la, kami melakukan soul reflection, pemurnian batin yang lebih dalam, agar kami semua dapat benar-benar menyiapkan ruang di dalam batin kami, agar kekuatan-Mu-la yang bersemayam dalam diri ini. Sadarilah proses kemarahan di dalam diri. Di sini masih 70% dari Bapak Ibu, dari sekitar 550 orang. 70% masih mempunyai kemarahan. Ya, sadarilah kita masih sebagai manusia. Pasti ada yang tidak puas, pasti ada yang tidak nyaman dengan orang lain, saling bergesek. Karena sesungguhnya kita punya misi jiwa untuk menyelesaikan hutang-hutang kita. Dan ketika kita bertemu dan bergesek, inilah sesungguhnya kita menyadari bahwa apapun yang terjadi tak lepas dari proses karma dan reinkarnasi. Inilah yang saya tabur dulu, dan saat inilah saya harus menuainya. Karena hukum tabur tuai atau hukum karma ini sangat tepat. Datang pada waktu yang tepat dan orang yang tepat. Sadarilah hal ini dan pahamilah mengapa saya harus marah. Apapun yang mereka lakukan, itu hak mereka. Dan pahami juga, itu adalah hukum tabur tuai. Yang penting saat ini, saya harus mampu berdamai dengan semua orang. Saya harus mampu memaafkan semua orang apa adanya. Menerima mereka apa adanya. Dan tidak membebani diri kita dengan rasa sakit hati, kecewa, bahkan dendam. Ya, bebaskan dendam. Masih ada 67 orang punya dendam yang cukup besar, dan biarlah kekuatan Tuhan yang mampu menyelesaikan dendam kita. Maafkanlah mereka, maafkanlah semua orang, dan biarkan kekuatan Tuhan yang bekerja. Dan mintalah maaf pada semua orang.
Kita tahu kita tidaklah sempurna. Dan kita niatkan bahwa ini adalah proses bertumbuh jiwa saya. Maafkanlah saya. Kita lakukan proses memaafkan ini, memaafkan dan minta maaf secara batin. Jadi kita tidak harus bertemu dengan mereka. Tapi saat ini kita tidak boleh menyimpan dendam, kemarahan kepada banyak orang. Karena itu akan melukai banyak orang secara energi. Seorang yang mengirimkan kemarahan akan membuat orang lain menjadi sakit. Maka sadarilah, kita harus memperbaiki diri kita dalam kehidupan saat ini. Maafkan semua orang dan mintalah maaf pada semua orang. Berdamailah dengan diri sendiri dan terimalah orang lain apa adanya. Kita paham kita tidak bisa melakukan sendiri, tapi kekuatan Tuhanlah yang akan bekerja dalam proses ini. Pahamilah hukum tabur tuai. Ketika mereka melakukan hal buruk pada kita, sudah pasti mereka pasti juga akan menuai keburukan. Maka jagalah batin kita untuk tetap damai. Dan terimalah mereka apa adanya. Masih ada 0,3% dari yang mengikuti proses ini. Saya ingin semuanya sampai benar-benar terselesaikan dengan baik. Kemarahan terhadap orang tua, kemarahan terhadap anak, dan semuanya. Bayangkan semuanya dan selesaikan prosesnya. Dan rasakan kita menjadi lebih lega dengan proses ini. Ya Tuhan, saya menyadari bahwa saya tidak mampu melakukan ini sendiri. Bahkan untuk mengingatnya saja, emosi saya sudah naik. Tapi dengan berserah kepada-Mu ya Tuhan, kekuatan-Mu-lah yang membantu melepaskan semua rasa yang ada dalam batin saya. Dan saya bisa menerima mereka apa adanya. Bebaskan diri dari kemarahan yang kita pendam dan bersyukurlah atas hari ini. Setelah kita menyelesaikan dengan proses kemarahan yang kita miliki, kita lanjutkan dengan proses kecemasan dan ketakutan. Cemas adalah sesuatu yang kita pikirkan sebelum hal itu terjadi. Cemas akan masa depan, cemas dengan anak-anak, padahal anak-anak baik-baik saja. Cemas dengan masa depan, padahal itu belum terjadi. Pahamilah mengapa kita harus berpikir berlebihan dan menimbulkan kecemasan dalam diri kita. Karena kecemasan akan mengakibatkan ketegangan, stres di dalam tubuh kita, dan tentunya ini membuat stres akan membuat tubuh kita rentan dengan penyakit. Maka bebaskanlah diri kita dari semua kecemasan. Ingatlah hukum tabur tuai. Niatkan mulai saat ini saya menanam hal yang positif. Sudah pasti masa depan saya pasti baik. Kalaupun saya harus menerima buah karma saya dari masa lalu, yang penting saat ini saya harus menanam lebih banyak kebaikan seperti apa yang Bapak Ibu lakukan dengan proses meditasi ini. Sadarilah setiap orang membawa karmanya masing-masing. Kalau kita terus menanam kebaikan, maka kita pun akan menuai kebaikan. Itulah hukum Tuhan, hukum energi, hukum yang berlaku di alam ini.
Oke, saya merasakan radiasi Bapak Ibu dengan kecemasan sudah mulai berkurang. Sadari bentuk ketakutan. Niatkan bersama Tuhan, saya pasti bisa. Semua pasti terlampaui. Saya tidak sendiri. Karena Tuhan akan menjaga saya. Dengan saya melakukan proses meditasi ini, saya menyadari bahwa saya membutuhkan melipatkan kekuatan Tuhan untuk setiap proses kerja saya. Sehingga saya tidak lagi takut dengan semua yang terjadi. Yang penting saya akan menanam kebaikan dalam hidup saya. Sehingga saya pun akan menuai kebaikan. Ketika Bapak Ibu menyadari Bapak Ibu banyak melakukan hal buruk, tadi lakukanlah dengan meminta maaf dan memaafkan. Dan lakukanlah pertobatan. Mulai saat ini saya akan menjaga pikiran saya untuk positif. Ingatlah hukum energi, sejenis menarik sejenis. Ketika Bapak Ibu terus berpikir negatif, maka hal yang negatif akan datang pada diri kita. Kita menarik hal-hal negatif lebih banyak datang pada diri kita. Tapi ketika saat ini Bapak Ibu meradiasikan hal yang positif, maka kita pun akan mengundang kebaikan lebih banyak datang pada diri kita. Jadi jagalah batin kita tetap indah, dipenuhi dengan cinta Tuhan. Setelah tidak ada kecemasan, ketakutan, kemarahan, rasa tidak percaya diri, maka berserahlah lebih dalam kepada Tuhan. Karena dengan demikian, cinta Tuhan akan mengalir lebih banyak ke dalam diri kita. Berserahlah lebih dalam lagi. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan menuntun kita untuk memahami proses ini. Karena tidak ada yang kebetulan di alam ini. Inilah jalan Tuhan membuat kita semua duduk, bermeditasi, dan terhubung dengan cinta Tuhan. Rasakan cinta Tuhan mengalir dalam diri kita. Satu langkah kita menuju Tuhan, maka seribu langkah Tuhan akan memeluk diri kita. Rasakan cinta Tuhan mengalir dan bersyukurlah lebih dalam. Tuhan, aku bersyukur dalam proses ini. Aku menyiapkan ruang di dalam diriku agar Engkau bersemayam. Aku telah melepaskan kegelapan, kecemasan, ketakutan, stres, ketegangan, kemarahan, dan mengisinya dengan cinta Tuhan. Penuhilah aku dengan kasih-Mu ya Tuhan. Karena dengan aku memiliki banyak cinta kasih dalam diri, maka aku akan mampu berbagi cinta kepada banyak orang. Aku menyadari dulu aku dipenuhi dengan kemarahan, sehingga kemarahan pula yang aku bagikan kepada banyak orang, karena itulah yang aku miliki. Tapi hari ini ya Tuhan, Engkau telah memenuhi diriku dengan cinta-Mu. Engkau yang menciptakan tubuh ini. Maka Engkau pula yang akan mampu menyembuhkan semua luka batinku. Biarlah cinta Tuhan menyembuhkan luka batin kita. Dan biarkan pula cinta Tuhan menyembuhkan tubuh fisik kita. Agar seluruh sel-sel tubuh kita dialiri dengan cinta Tuhan. Karena cinta Tuhan membebaskan. Dan cinta Tuhan menyembuhkan. Kita tidak sendiri. Ada kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Dan kita sangat bersyukur untuk hari ini.
setelah kita penuh dengan cinta Tuhan, maka barulah kita mampu meradiasikan cinta ini keluar dari diri kita dan meradiasi pada semua orang, semua makhluk. Bayangkan terlebih dahulu orang-orang yang Bapak Ibu cintai, orang tua kita, anak-anak kita, saudara kita, dan katakan aku mencintai. Bayangkan juga saudara kita, sahabat, tetangga, dan semua orang di kota Bapak Ibu masing-masing. Radiasikan cinta ini meluas dan katakan aku mencintai kalian. Bayangkan orang-orang yang sakit. Bayangkan orang-orang yang cemas, takut di seluruh bumi ini, di seluruh kota Bapak Ibu, di seluruh Indonesia, kota-kota yang lain seluruh bumi. Dan biarkan cinta Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, aku bersyukur saat ini menjadi saluran-Mu untuk berkat ini. Karena aku menerima proses ini dengan ikhlas. Dan biarlah energi ini meradiasi pada semua orang yang sakit, agar mereka tersembuhkan dengan cinta-Mu ya Tuhan. Agar bangsa kita Indonesia dan semua kota-kota, negara-negara di seluruh bumi ini dapat bangkit dari proses COVID-19. Bayangkan banyak orang yang mulai tersembuhkan. Kota-kota mulai bergerak dan mulai aktif. Semua dapat beraktivitas kembali. Dan tentunya bumi ini dapat tersembuhkan. Karena kita masih membutuhkan bumi ini untuk tempat evolusi jiwa kami. Biarlah bumi ini diperbaharui dengan cintamu ya Tuhan. Dan biarlah kami sebagai saluranmu untuk dapat secara berfisik meradiasikan kepada bumi ini yang secara berfisik. Karena kami paham dengan proses energi. Engkau secara energi dan kami sebagai saluran energimu. Dan kami secara berfisik menyalurkan pula ke bumi ini secara berfisik. Sehingga proses keselarasan pun dapat bekerja di alam ini. Bayangkan banyak orang tersembuhkan dari COVID-19 dan semua menjadi lebih baik. Pancarkan damai ke bumi ini. Agar semua energi kepanikan, kecemasan, stres, ketegangan dapat terbersihkan dari proses meditasi malam hari ini. Tuhan, saya sangat bersyukur untuk malam ini. Ketika Engkau melayakkan kami semua, menyiapkan ruang agar kekuatan-Mu mengalir ke seluruh muka bumi ini. Agar Engkau pun dapat bekerja untuk bumi ini. Semua orang, semua makhluk di bumi ini. Terima kasih Tuhan atas kelayakan malam hari ini. Tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan. Agar kami dapat senantiasa menjaga proses energi kami tetap sehat. Afirmasikan saya sehat. Tubuh saya bugar. Daya tahan tubuh atau sistem imun di dalam diri saya semakin menguat. Karena tak ada lagi stres dan ketegangan di dalam tubuh energi kita. Bersyukurlah untuk hari ini. Dan rasakan betapa Tuhan sangat mencintai kita. Kita tidak sendiri. Bersama Tuhan saya pasti bisa.
Tuhan, terima kasih karena Engkau sangat mencintai kami. Dan kami pun mencintaimu, ya Tuhan. Mungkin kami tidak pernah atau jarang mengungkapkan cinta kami kepadamu. Tapi sesungguhnya kerinduan kami kepadamu sangat dalam. Kami membutuhkanmu, ya Tuhan. Dan kami pun sangat mencintaimu. Secara perlahan-lahan, kembalilah pada kesadaran diri kita masing-masing. Secara perlahan-lahan, bukalah mata Bapak Ibu. I love you. I love you Bapak Ibu, adik-adik dan semua saudaraku. Hari yang sangat luar biasa hari ini. Saya menuntun proses meditasi ini, mungkin ada yang bilang, ada yang kok beda ya sama yang minggu lalu ya. Karena memang sesuai dengan energi yang turun dan apa yang menjadi kebutuhan alam ini, itulah yang kita lakukan. Tanpa disadari, ini sangat luar biasa. Cinta Tuhan menyembuhkan diri kita, dan saya ukur tingkat stres, cemas, takut Bapak Ibu juga mulai luruh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu akan merasakan betapa luar biasa Tuhan mencintai Bapak Ibu semua. Karena dengan cinta Tuhan inilah kita mampu bertahan dan menjalani hidup kita, apapun itu. Jangan cemas, jangan takut, dan teruslah bersyukur dengan proses ini. Dan setiap orang pasti merasakan sensasi yang berbeda. Bersyukurlah untuk ini. Ya, jadi hari ini saya juga ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi ya, berbagi. Kami sudah dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih berbagi dengan bentuk selwedang. Nah, ini selwedang. Jadi ini yang saya bagikan ya di YouTube. Untuk wedangnya, resepnya ada di YouTube. Dan selwedang ini kita bagikan melalui Yayasan Cinta Kasih untuk beberapa rumah sakit ya. Nanti ada beberapa yang sudah kami donasikan, dan banyak lagi rumah sakit yang menyusul. Oleh karena itulah saya membuka donasi untuk Solwedang, nanti ada di description. Silakan Bapak Ibu yang mau berdonasi, karena beberapa sudah berdonasi. Nah, dari Solwedang ini kita akan supply ke rumah sakit yang menjadi garda depan untuk proses COVID ya, merawat ya. Dan di sini kita yang sudah kita jalankan ada di Rumah Sakit Siloam Bali, yaitu 70 botol selama 7 hari. Ya, kenapa kita berdonasi selama 7 hari? Karena efek dari proses wedang ini akan bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Dan mereka juga mengatakan bahwa dengan minum ini kok rasanya badan hangat ya, karena tetap dibutuhkan kondisi keselarasan antara yin dan yang. Karena kalau terlalu yin, terlalu dingin, biasanya virus akan mudah masuk ya. Jadi kita harus seimbang. Di sini juga ada Rumah Sakit Penta Medica juga sudah berjalan, dan yang sedang mengajukan kita akan lakukan mungkin nanti minggu depan ini, yaitu Surya, Rumah Sakit Surya Husada, ada 75 botol nanti per hari. Rumah Sakit Prima Medica kemudian 15 botol, kemudian
Rumah Sakit Bakti Rahayu 68 botol, kemudian Rumah Sakit Mangusada di Kapal, ya itu juga, dan Rumah Sakit Sanglah menyusul, serta rumah sakit yang ditunjuk pemerintah Bali untuk penanganan COVID, ya Rumah Sakit Udayana. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menanam dalam bentuk donasi, ya karena kita paham hukum tabur tuai, kita menanam untuk kesehatan, tentu kita juga akan mendapat kesehatan untuk diri kita. Kita dari Yayasan Cahaya Cinta Kasih akan menyalurkan donasi Bapak Ibu dalam bentuk solwedang, dan solwedang sendiri dibuat oleh komunitas Sol, ya, yang juga berdonasi tenaga untuk membantu menyiapkan solwedang ini untuk mereka, karena sudah terukur solwedang ini mampu meningkatkan imunitas di samping meditasinya, ya. Jadi harus selaras fisiknya juga dengan solwedang, energi atau auranya dengan meditasi ini. Jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya bagikan. Ya, terima kasih masukannya. Ada yang nangis haru terus, menyadari betapa besar cinta Tuhan kepada kita. Ya, saya hanya ingin menyentuh Bapak Ibu. Ya, video ini pun mau nanya, kalau besok saya buka lagi video ini, apa masih bisa sama manfaatnya seperti malam hari ini? Ya, itu pertanyaan yang bagus. Bapak Ibu bisa, masih bisa ya membuka, ya, membuka video ini sama seperti meditasi yang kemarin, masih bisa dibuka. Ya, cuma yang membedakan mungkin ketika Bapak Ibu melakukan meditasi sendiri dengan meditasi yang bersama-sama saat ini, tentu sensasi secara energinya yang berbeda. Tapi proses pembelajaran dan meditasi dilakukan sendiri juga tidak masalah. Jadi kalau Bapak Ibu ingin proses meditasinya diambil di sisi meditasi, diulang-ulang juga tidak masalah, bisa dilakukan. Cuma yang membedakan, kalau bersama-sama dilakukan, tentu hasilnya akan jauh lebih kuat, ya. Ada lagi yang bertanya? Oh iya, maafkan saya lupa menyebutkan nama yang bertanya, ya, saking banyaknya tadi. Yang mana, ya? Oh iya, Pak Jimmy Prasetyo. Saya tidak tahu di mana beliau. Jadi meditasi ini bisa tetap dibuka YouTube, ya. Jadi cuma bedanya kalau melakukan bersama-sama dengan sendiri, tentu sensasi di energi yang turun tidak sebesar kalau bersama-sama. Kemudian Nurdina Istiqomah, Bunda, kepala saya bagian kiri kok jadi sakit, ya, mohon penjelasannya. Oke, saya ukur di kepala bagian kiri ini banyak penumpukan ketegangan, ya, ketegangan di bagian kepala kiri. Jadi begitu energi Tuhan mengalir, karena ada sumbatan, maka yang dirasakan adalah sakit. Tapi jangan khawatir, karena proses energi Tuhan akan menyembuhkan. Jadi dia akan mengkikis bagian-bagian yang tegang dan biarkan terus mengalir sampai semuanya baik. Memang kalau dilakukan rutin, proses energi di dalam sirkulasi energi akan jauh lebih baik. Ya, Hita Karina, ya, Jakarta nih. I love you, Bunda. Oh, I love you too. Bunda, mama saya bilang dari sebelum mulai meditasi sampai selesai meditasi, dada bagian kiri terasa sakit, tapi sekarang sudah tidak sakit. Ada apa, ya, Bunda? Terima kasih, ya, buat Mama Hita. Ya, jadi saya merasakan ada ketumpukan, ketegangan di sana, tapi sekarang udah bagus loh. Jadi energi Tuhan memang proses menyembuhkan, ya. Jadi biarkan saja apapun itu sensasinya, Bapak Ibu, lakukan saja sampai selesai. Ya, ini
Dari Pak Komang selamat ya, sukses banget Bunda, kita bisa berkumpul bersama anak-anak untuk melakukan meditasi. Saya bersama kelima anak saya, wah luar biasa ya Bapak Ibu, ini saat yang tepat, momen yang tepat untuk mengajar anak-anak untuk proses meditasi. Kenapa? Karena meditasi ini ada proses menanam kesehatan, jadi mereka dari kecil sudah diajarkan untuk menanam kebaikan ya, karena proses meditasi soul tidak terbatas umur. Jadi kita juga punya yang soul kit, anak-anak juga kita ajak meditasi. Karena yang dialirkan energi Tuhan dan itu aman buat kita semua. Jadi tidak harus umur sekian atau apa, silahkan itu. Kemudian Yahti ya Bunda, mengapa selama meditasi air mata keluar tapi timbul rasa bahagia dan aroma alam? Terima kasih Bunda atas meditasinya, semoga berbahagia. Terima kasih doanya. Dan memang proses meditasi itu sering haru, ada rasa keharuan. Sejatinya semua jiwa manusia merindukan Tuhannya Bapak Ibu, tapi kita tidak menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Maka ketika kita meniatkan terhubung dengan kekuatan Tuhan dan kekuatan Tuhan menyentuh jiwa kita, keharuan itu pasti datang dan kita akan merasakan betapa luar biasa Tuhan mencintai diri kita. Ya, karena saya mengalami proses ini dan banyak mujizat yang saya dapatkan, saya pun menyadari, maka saya berbagi dengan Bapak Ibu. Dan jangan malu kalau air mata mengalir ya, saya aja tadi sudah selalu setiap proses meditasi air mata saya selalu mengalir, tapi ya itulah semua karena Tuhan ya. Dan saya bersyukur bisa berbagi dengan Bapak Ibu untuk mengenal betapa Tuhan mencintai kita. Karena itulah yang terpenting dalam hidup kita. Ya, ini ada Eponamit. Ya, selamat malam Bunda. Wedang Soul-nya boleh untuk anak usia 3 tahun kah? Terima kasih ya dari Dian. Boleh Dian, selama anaknya mau minum karena ini aman ya. Jadi kita udah coba juga gak masalah selama dia senang meminumnya, tapi rasanya juga sudah ada beberapa anak-anak yang minum dan mereka senang-senang aja karena tidak pahit dan rasanya segar ya. Kemudian ada wah ini kalau semua dibacakan ya. Bunda tadi saya sempat mendengar sekilas ya. Bunda menyampaikan perbedaan meditasi soul dengan meditasi lain. Bisa sampaikan ulang, Bun? Wah, tadi 17 Chandra Kartika ya, mungkin baru sempat, mungkin belum full ya. Jadi apa yang membedakan meditasi soul dengan meditasi lainnya? Ya banyak sekali jenis meditasi di luar sana. Ya, karena saya juga belajar banyak meditasi dan saya mengambil sisi yang positif, apalagi setelah memahami proses pengukuran dengan energi. Ya, meditasi soul itu berdasarkan pada konsep energi dengan menghadirkan kekuatan Tuhan ke dalam diri. Dan kekuatan Tuhan inilah yang kita gunakan untuk proses remove stres, ketegangan yang kita miliki. Ya, jadi proses ini tentunya akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan, semakin menyadari bahwa kita bukan siapa-siapa kalau tanpa kekuatan Tuhan. Semakin sering Bapak Ibu melakukan proses meditasi ini, maka aura Bapak Ibu akan semakin bersih, tidak cuma auranya, tapi kebersihan batin kita. Ya, cinta kasih akan muncul, karakter kita juga semakin lembut karena kekuatan Tuhanlah yang melembutkan diri kita. Saya melihat perubahan karakter pada banyak orang dan saya yakin hanya kekuatan Tuhanlah yang mampu mengubahnya. Tapi ingat, itu pun didasari pada niat kita mau berubah atau tidak. Dan dalam proses ini, kalau mau pengen paham lebih banyak, nanti kalau saya sudah boleh jalan-jalan ya, kita berbagi dalam proses pembelajaran yang lebih dalam lagi. Tentunya saya tidak bisa memberi lebih dalam dalam proses meditasi kali ini. Ya, kemudian Bu Endah C.
Setiani, setelah transfer apa perlu konfirmasi? Waduh, terima kasih Ibu sudah punya kesadaran untuk berbagi dengan kami. Bagaimana Dr. Asto, perlu konfirmasi? Oh, sudah ditulis di sana ya, konfirmasi. Tanpa konfirmasi juga nggak apa-apa, tapi bisa konfirmasi ke nomor yang sudah ada tadi ya. Jadi bisa, silahkan ya Bapak Ibu, karena kita akan memetakan donasi Bapak Ibu pada banyak hal. Wow, ini ada yang Arkadia Yetsirah. Makasih banyak Bunda. Love from Mexico. Waduh, Mexico. Ya, Mexico. Ya, karena banyak murid kita di Mexico juga. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan di sana juga bermeditasi bersama. Luar biasa hari ini. Ya. Meditasi. Kalau Bunda meditasi ketiduran apa enggak apa-apa? Ya enggak apa-apa aja karena terlalu rileks ya, enggak masalah. Terus truth seeker ya, kalau buat orang hamil bagaimana? Bunda, untuk sol wedang ya enggak masalah. Ibu, kita sudah ukur untuk ibu hamil juga tidak ada masalah karena ini nanti dirasakan ini tidak keras ya, bukan apa ya, jamu atau apa yang keras, ini cuma wedang yang mampu menghangatkan tubuh kita menjadi lebih baik. Ya, itu aja. Bunda, apakah kejadian COVID-19 ini bisa terukur secara energi akan berlangsung berapa lama? Muhammad Yasir bertanya. Wah, bisa sih terukur secara energi, tapi saya tidak ingin menimbulkan pro kontra dan banyak hal, jadi ya biarkan rencana Tuhan yang bekerja ya. Kita siapkan aja semuanya dan berserah kepada Tuhan. Ya, itu banyak sekali. Ratna Wijayanti, selamat malam Bunda. Saya tadi meditasi bersama Bunda. Awalnya saya batuk Bunda dan ada gangguan pada sistem imunitas saya. Saya merasakan hangat pada area kiri, dada kiri saya. Terima kasih Bunda. Ya, Bu Ratna ya, mudah-mudahan akan jauh lebih baik karena berhubungan dengan sistem imun. Kita juga merawat banyak orang yang berhubungan dengan sistem imun. Akan lebih daya tahan tubuh akan meningkat ketika stres ketegangan ini dapat diselesaikan. Mudah-mudahan kondisi ibu akan terus menjadi lebih baik. Yang penting rutin ya, nanti kita meditasi bersama lagi. Rasanya kalau diikutin banyak sekali pertanyaan yang saya ingin menyapa dulu Manal Abdullah. Hai, from Malaysia. Aduh Manal, kangen juga sama Manal ya. Mudah-mudahan keluarga di Malaysia sehat-sehat semuanya. Oke, Bunda kalau mau pesan sol wedangnya, hubungi siapa ya? Bagaimana? Hubungi di nomornya yang ada di bawah aja ya. Bisa kan? Ya, nanti bisa di hubungi nomor, sudah ada ya Dr. Aso di bawah di description ada, silakan hubungi di sana. Asal masih seputaran Denpasar ya, saya tidak ingin mengirim keluar karena resiko nanti. Jadi lebih baik kalau di, masih seputaran Denpasar bisa, silakan. Terus kalau yang di luar Denpasar gimana Bunda? Bikin sendiri karena sudah dikasih resepnya, silakan membuatnya sendiri. Cuma kalau di kita produksi tentunya sudah terukur mulai dari memilih bahan, kemudian seberapakah kekuatan manfaat bagi tubuh terukur dengan baik. Ya, banyak saya setiap meditasi punggung terasa sakit padahal saya rileks kok. Ada apa ya Bunda? Pak Nyoman Kardita. Ya, kenapa? Karena di bagian proses punggung Bapak ini masih banyak ada penumpukan ketegangan. Dan ini perlu di proses pembersihan. Nanti mungkin kalau di lebih dalam dalam proses pelajarannya baru kita bisa sampaikan. Ya, ada lagi.
Yang merasa kurang nyaman setelah meditasi adalah hal wajar karena ada sumbatan seperti tadi yang saya bilang, setiap ada sumbatan kemudian turunnya energi Tuhan ke dalam ke sumbatan tersebut, maka sumbatan tersebut akan terbuka dan rasanya awal memang sakit, tapi setelah itu akan nyaman kembali. Karena apapun yang membuka pasti ada rasa sakit yang muncul. Kita bilang ya itu suatu proses ya, upgrade ya, karena proses energi yang meluas. Jadi sadari saja proses tersebut, semakin rileks energi akan mengalir. Ya maklum baru pertama dua kali meditasi dengan energi. Kalau biasanya kan meditasi biasa, tidak melibatkan kekuatan Tuhan atau proses energi Tuhan dalam hal ini. Itu yang tadi ditanyakan ya. Jadi apa bedanya? Lah inilah bedanya. Semakin Bapak Ibu sering melakukan, maka sumbatan-sumbatan dalam proses energi akan terbersihkan dengan sendirinya. Karena sumbatan-sumbatan itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu produksi sendiri dengan stres dan ketegangan. Ya, ini ada Pak Herman Santoso, testimoni aja Bu. Saya 3 hari gangguan lambung. Setelah meditasi sakit di lambung hilang, napas longgar. Terima kasih Bunda. Wah, terima kasih Pak Herman Santoso. Ya, beliau testimoni. Kenapa? Yang kita lakukan dalam meditasi soul adalah proses merilis ketegangan atau psikis ya. Jadi psikis yang menumpuk dalam diri kita sedikit demi sedikit akan terbersihkan sehingga kita akan sehat. Jangan lupa, jadi dokter pun mengatakan 80% penyakit diakibatkan oleh proses psikis. Ya, hasil dari pikiran kita, cemas, takut, marah. Nah, meditasi soul merilis semua ketegangan ini dengan melibatkan kekuatan Tuhan. Jadi ini juga langsung self healing ya. Jadi tidak harus membutuhkan orang lain untuk healing saya. Tidak, tapi kita berupaya sendiri. Ya, Pak Budi Handaka ada pertanyaan, Bunda, apakah meditasi ini bisa dilakukan sendiri dan kalau bisa kita harus fokus kemana? Ya, bisa dilakukan sendiri, Bapak. Dengan mengikuti tuntunannya, misalkan Bapak mengambil sisi meditasi ini dan fokus saja dengan proses koreksi batin ya. Kita tidak memfokuskan hanya di asana atau di mahkota atau apa, tidak. Tapi prosesnya fokus pada diri kita sendiri. Karena kita melepas, akan membersihkan diri kita dari ketegangan yang kita miliki. Jadi fokusnya adalah dengan rasa yang Bapak miliki. Dan niatkan meremove semua hal-hal yang tidak nyaman tadi. Ya, saya rasa banyak sekali pertanyaannya. Saya tidak bisa menjawab semuanya, tapi nanti secara bertahap ya, ketika kita terus rutin bermeditasi, tentunya semua akan dapat jawaban ya. Kalau mau lebih dalam lagi dalam proses ini, kita Bapak Ibu bisa nanti mengikuti kelas saya kalau saya sudah bisa berkeliling, karena di sana tentu akan dibahas lebih dalam lagi. Iya. Ini banyak ya, dari Pak Gusti Ngurah Eka Pratama, malam Bunda, untuk menambah imun saya sudah mengkonsumsi wedang sesuai resepnya, pagi jam 8 kena sinar matahari, kemudian soul lymphatic movement, bagaimana ini pencerahannya? Wah, komplit sekali Pak ya, semua yang sudah dibagikan tolong digunakan, karena kita yakin kita pasti bisa melewati semua ini. Ya, kemudian Bu Lili Kusumarini ya Jakarta, Bunda mau tanya untuk pelaksanaan meditasi, apakah ada ketentuan mengenai arah badan kita menghadap utara, selatan, timur, barat? Saya bilang bebas-bebas saja, senyaman Bapak Ibu mau menghadap kemana, karena yang sesungguhnya kita tidak menghadap arahnya, tapi kita menghadap Tuhannya. Jadi Tuhan ada di mana-mana, kita bebas. Kalau memang mau diyakini ke arah barat, silahkan. Ada yang ke timur, silahkan. Ada yang ke utara, silahkan. Yang penting niat tujuan kita adalah kepada Tuhan.
Ya, itu yang terpenting. Oke, ada lagi? Iya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Bunda. Salam Rahayu dari TKI Malaysia. Ristu Mahija. Ya, terima kasih Ibu. Mari kita bersama-sama dari Malaysia, dari mana-mana, kita bersama-sama meniatkan diri untuk terhubung dengan Tuhan dan menjadi saluran berkat Tuhan untuk kita berbagi kasih cinta kepada saudara-saudara kita. Ya, saya rasa itu Bapak Ibu, tanpa disadari ya kita sudah cukup lama dalam diskusi ini. Maafkan saya kalau saya belum bisa menjawab semua pertanyaan, tapi tentunya nanti kita akan bertemu lagi dengan saya lagi di proses meditasi bersama Bunda Arsaningsih. Dan jangan lupa untuk berbagi dalam proses berbagi dengan Soul Wedang atau berbagi dengan proses pembelajaran nantinya. Dan semoga biarlah Bapak Ibu akan menjadi lebih baik, karena tadi ada yang sudah mengikuti 3 kali dan hasilnya menjadi lebih tenang. Ya, ini sudah banyak sekali diikuti oleh banyak orang dan mereka semua sudah mendapat manfaat yang terbaik karena Tuhan telah bekerja di dalam diri kita. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semuanya dan jaga pikiran tetap positif, tidak perlu cemas, tidak perlu takut, bersama Tuhan saya pasti bisa. I love you semua Bapak Ibu semuanya dan salam cinta penuh kedamaian.